Soal di samping tentang diagram lingkaran. Jadi ada seluruh siswa jumlahnya 24 orang. Yang ditanya adalah berapa banyak siswa yang menyukai pelajaran bahasa Inggris. Jadi pada lingkaran tersebut sudah dipartisi-partisi mata pelajaran seperti bahasa Inggris, matematika, biologi, kimia, dan fisika. Nah, di sini semuanya diketahui sudutnya, kecuali bahasa Inggris dan biologi ya. Untuk biologi ini bisa kita tentukan karena dia merupakan sudut siku-siku. Langkah pertama, kita cari dulu besar sudut bahasa Inggris ya. Jadi, untuk bahasa Inggris itu kita caranya dengan menjumlahkan seluruh sudut ya. Jadi ada matematika itu sebesar 60 derajat. Lalu ada biologi. Nah, untuk biologi ini tidak ditulis ya berapa besarnya, tapi ada tanda seperti persegi kecil ya, itu artinya sudut siku-siku. Sudut siku-siku sendiri adalah 90 derajat. Lalu kimia itu 105 derajat. Terus fisika 45 derajat. Lalu keempat buah mata pelajaran ini kita jumlahkan besar sudutnya. Jadi 60 ditambah 90, 150. Ditambah 105, 255. Ditambah 45 adalah 300 ya. Sehingga kita bisa mencari besar sudut bahasa Inggris ya. Bahasa Inggrisnya itu adalah 360. Kita kurang dengan 300 derajat yang kita peroleh tadi, sehingga bahasa Inggris adalah 60 derajat. Kalau ada yang nanya, Kak, 360 dari mana? Itu adalah besar sudut satu buah lingkaran penuh ya, karena gambarnya merupakan satu buah lingkaran. Sehingga yang banyak menyukai bahasa Inggris ya, kita bisa cari, misal suka bahasa Inggris, itu artinya 60 ya, besaran dari si bahasa Inggris 60. Kita bagi dengan seluruh lingkaran, yaitu 360 derajat. Kita kali dengan banyak siswa, yaitu 24 ya, sesuai dengan yang diketahui tadi. Sehingga yang ini bisa kita kecilkan ya, bisa kita sederhanakan menjadi 1 per 6 dikali dengan 24. Jawabannya 1 dikali 24, 24 dibagi 6, 24 dibagi 6 hasilnya 4. Jadi yang menyukai bahasa Inggris adalah 4 orang, sehingga kita bisa memilih jawaban untuk 4 ya. Oke, sekian, semoga paham cara menghitung diagram lingkaran. Silahkan like jika suka video ini. Jika ada pertanyaan boleh tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk subscribe agar tahu cara menghitung pelajaran matematika yang lain. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.